Oke guys, di video kali ini jadi kita bakal melakukan eksperimen 1 mythic melawan 5 master guys. Siapa kira-kira yang bakal menang? Just to limit yang bakal jadi mythic-nya guys ya. Dan kita bakal kasih hadiah skin epic untuk MVP di tim musuh. Entah dia menang atau kalah, kita bakal kasih skin epic guys ya. Oke, jadi sebelum video dimulai, buat kalian yang belum subscribe guys, buruan subscribe karena dalam perjalanan menuju 10 juta subscriber dikit lagi guys ya. Ada hadiah spesial untuk kalian dan ini udah banyak yang menang hadiah spesialnya yang di random guys ya. Kalian bisa lihat video ini. Selamat guys, ada 4 orang pemenang. Hari ini Wisnu menang iPhone 11. Buat kalian yang belum menang, tenang aja guys, ada laptop ROG dan juga iPhone 11 Pro. Caranya gimana? Subscribe di kanan bawah sini, tunggu story YouTube-ku selanjutnya. Pokoknya subscribe dulu di kanan bawah sini guys. Halo Bang Jess, ini barangnya udah aku terima. Ini HP-nya udah aku terima. Ini udah aku terima. Barangnya udah aku terima. HP-nya udah datang nih. HP-nya udah aku terima nih. HP-nya udah aku terima. Paketnya udah aku terima. iPhone 11-nya udah datang nih. HP-nya sudah saya terima. Buat kalian yang belum dapat hadiah giveaway dari Bang Jess, buruan subscribe. 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 Subscribe YouTube channelnya Jess No Limit. Terima kasih. Mantap. iPhone 11, bro. Thank you udah subscribe. Oke, jadi pertama-tama pastinya kita harus kumpulin master-masternya dulu guys ya. Jadi aku bakal cari di chat publik gitu ya. Ini benar-benar no settingan, pure beneran murni ini konten gitu ya guys ya. Jadi kita bakal bikin klasik ya, klasik aja kayaknya sih guys ya, klasik. Kita bakal coba. Nah, ini dia nih, aku lagi berpikir guys ya, bagaimana caranya kukumpulkan itu 5 ininya. Harusnya sih di sini ya. Kita coba pakai ini deh ya. Ah, ini. Dicari 5 rank master buat bikin konten. Satu, kita nggak kelihatan ya. Aku pindah ke sini dulu. Nah, dicari 5 rank master buat bikin konten 1 versus 5. MVP dapat skin epic. Kita pancing pakai gini guys ya. Kita copy paste coba nih ya. Ah, iya, kita lihat ya. Oke. Wait, muncul guys ya ini langsung nih ya. Kita coba lihat rank master. Nah, cara invite-nya gimana ini, cuy? Ini apa ya? Oh, ini invite squad lagi, bahaya kali guys aku invite dia squad. Ini kayaknya mau nggak mau kita harus follow dia dulu gitu deh. Ah, kita harus follow dia dulu. Bentar. Kita unfollow dulu guys ya. Yang nggak aktif ini kita unfollow guys ya. Siapa ini yang nggak aktif nih ya? Sabar. Ini ID-nya udah dijual nih. Aku udah add yang baru guys ya. Kita mau mabar sama dia juga nggak bisa guys. Dia rank-nya itu guys ya. Oke, ini rank epic. I am god of this world. Siapa ini pula? Kita butuh 5 slot ini guys ya. Baby Gold ini siapa guys ya? Aku kagak tahu. Ini orang Onyx, adeknya Imes, Slays ini siapa? Slays RRQ guys, ini remote team, ini siapa ini guys ya? Kita unfollow dulu deh. Kita butuh 5 slot tadi guys ya. Ini sekarang udah sisa berapa slot nih ya? Sabar, kita lihat ya. Kita lihat dulu siapa lagi nih kita unfollow nih. Aura The Lord Star sih, ini Evos. Nickname orang aneh-aneh banget sekarang guys ya. Itu Winda, burung kecil. Itachi ini siapa? Onyx juga. Ansel. A few moments later. Follow aja udah gak online lama dia. Ah. Oke, kita sekarang ini kembali ke sini guys ya. Ah. Mana nih ya? Mana nih rank master? Nah, ini nih kita gak bisa di-invite langsung, cuy. Kita harus follow dia dulu masa. Aduh. Bagaimana pula? Aduh, sini ya. Ah, kita ituin lagi tuh. Ah, sini. Aduh, itu. Ya ampun, itu toksik semua malah ya. Aduh. Kita broadcast guys ya. Ah, tuh ada Indonesia nomor 1 Brunonya guys ya. Wes, gila. Aduh, toksik semua, cuy. Toksik semua ini isinya. Mana ini? Aduh, toksik semua, cuy. Ah, coba kita pakai bahasa Inggris deh. Give skin Alucard. Wah. Aduh. Sabar, kita pakai bahasa Indonesia dulu deh. Aish. Aduh, ini
Aduh, toksik semua loh chat-chatnya gini guys. Ah. Aduh, gak bisa rubah lagi kita masa. Ah. Ah. Kita bilang deh, kita bilang di sini deh. Need. Need 5 master. Master rank 2 1 versus 5 with me. MVP get epic skin. Nah, kita coba bilang gini ya di sini ya. Enggak bisa pindah ke server Indonesia lagi aku, guys. Ah, kita bilang nih ya. Oke, kita bilang ke sini dulu ya. Ah. Ah, ini nih. Kita bilang nih ya. Need 5 rank master. Ah, ini kita lihat ya. Free squad please. Skin apa tuh? Aduh, wah, mana nih master-master, aku butuh master, coy. Ah, master mana sih kok adanya GM semua gitu loh. Karno limit, siap, bos. Aduh. Ah. Ah, kagak ada guys di sini, guys. Ayolah, bisalah aku rubah Indonesia lagi lah. Mana nih Indonesia? Aduh, aku harus ganti bahasa Indonesia kayaknya di iniku, guys. Aduh, bentar-bentar. Ini kayaknya aku harus ganti pakai bahasa Indonesia dulu nih, guys ya. Master di sini. Ah, ini master nih. Gimana nih sih ini, apa sih? Oh, ini daftar hitam. Come. Ini kan. 1 versus 5 kita bilang. Come 1 versus 5. Cobalah, coba kita coba-coba aja ya. Main kok. Nanti MVP dapat skin epic kita bilang. Oke enggak? Kita lihat dia mau enggak nih guys ya. Kita sambil berburu yang lain dulu nih guys ya. Tuh. Wah, kita enggak bisa balik ke server bahasa Indonesia ini guys. Mana nih yang klasik lagi? Yang ini lagi nih. Ah, mana ya? Mana lagi nih? Kita harus nge-spam lagi kayaknya di sini nih guys. Ah, spam lagi. Ah, ini nih rank. Ah, ini kita coba nih guys, kita coba follow dia. Follow back aku dong. Come. Iya, ah bener bang. Iya dong, bener dong. It's. Nah, kita invite. Sini masuk Nino sini. Ah. Aku deg-degan. 1 versus 5. Kalian 5. Ini jadi kita ini benar-benar no settingan ya. 1 versus 5. Oke, okay. Winner get epic winner lagi MVP. Get epic skin. Oke, okay. Kita bilang. Sabar. Kita butuh lagi nih guys ya. Master nih guys ya. Wah. Ayo. Kita bilang, "Come." Ah. Dapat lagi, guys. Wait, lagi. Dapat 3. Ah. 1 versus 5. Oke. Okay. MVP get skin. Epic. No MVP, get berapa diamond ya? Kita kasih diamond juga deh, kita kasih diamond ya. Cuman nggak yang skin epic guys ya. Bentar. Mobile Legends. Kita lihat nih ya. Kita lihat. Ada berapa sih? 370 diamond. 1 versus 5. Ah. MVP get epic skin. Kita kasih skin epic itu yang harganya 966 diamond ya. Oke, okay, wait. Jadi dia main aja udah dapat diamond nih guys. Kita kumpulin lagi nih guys ya. Sabar. Kita kumpulin lagi nih. Ah. Sabar. Ah, ini ada
orang cewek. Aduh. Ah, dia udah follow-nya maksimum, coy. Itu cewek juga soalnya sih. Nah, udah 4. One more. Wait. Ini master semua nih, guys, ya. Itu Friendly Noi. Rank apa itu Friendly Noi? Kita coba follow dia. Friendly Noi. Kita coba lihat ya, rank apa pula dia, guys. Master. Invite one more master, kita bilang. Invite one more master. Ini rank master semua nih, guys, ya. Kalian bisa lihat ya, master. Go ya, kita nih, kalian bisa lihat nih ya. Rank mereka itu master semua nih, guys, ya. Kalian bisa lihat tuh, master. Oke, gaskan kita daripada mereka kabur, guys. Guys, sebelum video lanjut, aku mau kasih tahu kalian, nanti aku bakal kirim diamondnya, aku bakal beli melalui Tokopedia diamondnya. Nah, buat kalian yang mau beli voucher game buat game Mobile Legend, Free Fire, PUBG atau apapun itu, kalian bisa beli di Tokopedia juga ya. Kalian langsung aja cek link di pin komen, oke? Itu tempat aku biasa beli voucher game, oke? Cek pin komen. Ini ya, guys, ya, momen yang kita tunggu-tunggu dari tadi, guys. Gila. Jess Olivet bakal menggunakan Gushion ya, menggunakan spell arrival, guys, ya. Jadi kita lihat nih, guys, ya, satu rank mythic melawan 5 rank master. Ini ngumpulin orangnya aja, guys, ya, hampir setengah jam dari awal kita record sampai sekarang itu ngumpulin doang hampir setengah jam, ya. Gila, hampir setengah jam ini seru banget sih, ya, guys, ya. Aku ngumpulin aja udah seru banget ini, guys, ya. Oke, guys, ya, kita bakal lihat nih, guys, ya, kira-kira bakal jadi seperti apa, ya. Jadi kalian bisa lihat nih, ya, ini 5 rank master mereka, ya. Ada yang orang Indonesia, itu yang orang Indonesia kayaknya si ini, guys, ya, Persija sama Alisa. Yang Friendly ini dia udah ada skin banyak sih, guys, dia kayaknya mau bantu-bantu aja kayaknya. Dari tadi dia kabur-kaburan, udah ada skin Bruno yang harga 10.000 diamond, ya, guys, ya. Jadi istilahnya aku culik aja dia, guys, ya, daripada dia kabur-kabur gitu, bener gak? Itu kayaknya dia salah satu temen diantara yang di antara mereka ini, dia salah satu temennya gitu, guys, ya. Kita lihat nih, guys, ya. Satu lawan 5 Mythical Glory melawan Rank Master. Kira-kira siapakah yang bakal menang? Oke, mantap, guys, ya. Ini aku seneng banget nih, guys, ya. Gila. Mereka ada Leslie, ada D-Rod, Cecilion, Alucard, dan juga Chou. Mantap, guys. Oke. Ini aku bikin item ROM ya harusnya, ya. Iya, guys, ya. Aku harusnya bikin item ROM ini, guys. Kenapa aku nggak beli? Lupa aku, guys. Sabar lu, sabar. Lupa. Tenang. Oke. Sabar lu, guys, ya. Jadi itu ada yang diem doang, ya. Gila. Mereka ini dibujuk-bujuk pakai skin mau, guys, ya. Oke, sabar lu. Oke. Kita bikin item ROM, guys, ya. Oke, sabar lu. Oke, sabar lu aja, guys. Sabar lu. Dia kesini loh. Kok dia pinter, guys. Kita dapat berapa nih, guys? 20 kan? Bener kan? Mereka nggak ada yang beli item ROM, guys, ya. Kenapa nggak dari awal aku belinya, guys, ya? Lupa aku, guys, ya, aku ini, guys. Maaf kan, kita baru pertama kali ini 1 lawan 5. Oke, sabar lu, guys. Sabar lu aja. Oke. Ih, ini cowoknya assassin atau apa sih? Kok sakit banget, guys? Wah, tolong. Mukil banget itu orang loh. Gila, guys. Astaga, mukil banget. Gila sih, guys, ya. Ini mereka menantang juga sih, guys, ya. Gila sih. Sabar buffku mana nih, ya. Sabar, guys, ya. Sabar. Slow dulu. Sabar ya. Oke, guys, ya. Sepatunya kita bakal bikin sepatu ini aja biar bisa roaming cepet gitu, ya. Sabar. Oke, mati, guys, dia, ya. Mantep banget, ya. Nice banget musuhnya mati. Sabar dulu, guys. Sabar dulu aja.
slow sikit dulu ya, slow sikit dulu guys ya. Ini musuh ini gila ya, di mid semua ini guys ya. Mainnya di mid semua ini ya. Meta master ini di mid semua cuy. Gila, gila cuy. Aku ini butuh ambil ini dulu guys ya, butuh ambil buff dulu, sabar dulu ya. Slow dulu aja. Slow dulu aja. Oke, dapat buff-nya guys ya. Jadi ini gila guys ya, seru banget ini guys ya. Seru banget guys, seru banget, seru banget guys ya. Entah kenapa aku senang sendiri gitu loh. Play, kita bilang ya. Gak usah ngomong lah ya. Oke guys. Oke. Jadi ada di sini guys musuhnya guys. Sabar lu guys. Ih, sabar ya, slow dulu. Ini Cecilione ini orang kaya ini guys ya. Kita tidak peduli guys ya. Dia punya skin bagus apa enggak? Kita kill dia nih ya. Sabar lu, slow dulu ya. 5 4 3 ini rank master beneran nih kayaknya sih guys mereka semua. Dari gameplaynya kelihatan rank master sih. Kalau dari gameplaynya dilihat-lihat ya. Oke guys ya. Play serius kita bilang ya. Kita bilang gitu guys ya. Kita bilang gitu dia bilang kita lihat dia bakal bilang apa nih guys ya. Kita bilang main serius gitu guys ya. Kita lihat. Kok aku ngomong ke tim gitu ya? Tadi ngomongnya ke tim apa bukannya? Ngomong ke semua kan? Ngomong ke itu. Play serious. Winner get epic skin. Epic skin kita bilang gitu guys ya. Nah, ini ada cowlir ke sini guys ya. Nah, kan? Oke guys ya, mati guys musuhnya guys ya. Oke, kalau yang itu sebetulnya dia nggak peduli sih guys ya. We are Solek, aduh kasihan banget guys ya. Oh iya dia servernya. Oh iya pingnya beda guys ya. Ya udahlah. Oke, play as you can. Kita bilang ya. Kita bilang lah mainnya sebisa dia aja guys ya. Mainnya sebisa dia aja. Ya, karena dia ini guys ya beda server. Sebetulnya nggak nge-lag-lag banget sih, cuman tetap aja nge-lag ya. Pingnya aku kalau main di Filipina itu ya, kalau Indonesia ke Filipina itu pingnya sekitar berapa ya? Kurang lebih 80-100 gitu guys ya. Lebih nge-lag dibanding dia main biasa memang ya. Tapi Oke guys. Ini orang main di mid semua gini loh. Gila banget guys mereka ini. Main di mid semua ya. Jadi mereka ini agak nge-lag guys ya. Karena ya itu mau gimana lah, itu nggak bisa kumpulin orang Indonesianya guys tadi guys ya. Oke, ada di sini musuhnya nih guys. Oke, ini dia kenapa nih diam doang nih ya. Sabar, nih kalau ini orang Indonesia nih yang Alisa ini setauku guys ya. We can move. Ya. Boong banget dia gak bisa gerak tapi guys. Bisa gerak harusnya. Ya, gak bisa gerak dia guys. Play. Itu bisa itu dia. Play As you can. Kita bilang gitu aja deh. Nah, itu bisa kok dia bisa guys ya. Dia nge-lag-lag bisa kayak gitu loh. Enggak, maksudnya itu masih oke. Apa itu dia toxic kayaknya ya itu guys ya. Itu orang enggak tahu orang mana Filipina ya. Orang Filipina bukan sih, enggak tahu deh itu. Enggak tahu dia ngomong apa guys. Oke, mati guys mereka ya. Jadi itu mereka masih bisa gerak. Kalian bisa lihat enggak tadi dia cowoknya itu masih bisa komboin aku gitu. Itu bisa gerak kan. Tapi memang lebih nge-lag guys ya. Cuman ya gimana ya? Ini mereka jujur aja beneran master sih guys ya. Udahlah kita menangin aja guys, kita menangin. Kalau ini orang Indonesia enggak sih?
mana sih? Ah itu orang Indonesia. Kalau itu dia memang nge-lag beneran guys ya. Karena memang gimana ya, kalau orang master itu biasa main pakai internet seadanya gitu. Ngerti gak sih guys? Ya udahlah kita end aja ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat ya dari segi mekanik segala macem, satu mitik itu masih bisa untuk menang lawan 5 ini ya guys ya. Masih bisa guys ya. Walaupun mereka gak nge-lag ini aku masih yakin guys ya. Dari susunan item mereka gitu ya, masih bisa banget menang gitu loh. Nah tuh. Oke. Oke guys, sabar dulu ya, slow dulu, slow dulu, slow dulu. Nah, tuh. Nah, dari cara mereka main gitu loh. Maksudnya dari itu cowoknya bisa kayak gitu-gitu enggak ngel, dia masih bisa main maksudnya guys ya. Ah. Ya, oke. Jadi ini sekarang kita bikin ini dulu aja guys ya. Oke, kalau yang orang Indonesia ini aku kagak paham memang ya. Oke, mati terus guys mereka guys. Oke, udah. Ya sebetulnya masih oke kok guys ya. Kalau misalkan internetnya dia pakai yang apa ya? Karena gini, jujur aja kalau rank master itu dia main, maksudnya dia koneksi seadanya gitu ya. Nggak kerasa katanya. Ya pas aku pakai rank master aku main koneksi seadanya itu maksudnya ya nge-lag main aja bodo amat gitu guys ya. Tapi kalau misalnya kita udah ranknya lebih tinggi pasti kita kan mikir kalau nge-lag kita nggak main gitu loh. Gitu. Jadi ya wajar aja sih. Dan aku maksudnya di Indonesia pun masih sering dulu pas di tim itu ya aku nge-scrim sama orang Filipina masih bisa menang gitu guys ya. Jadi intinya masih bisa main gitu loh. Tapi memang agak delay. Jujur aja agak delay gitu guys. Ya. Jadi ya sebetulnya memang kalau Mythical Glory ya bisa menang guys ya. Bisa menang banget sih lawan Master 5 gini guys. Ini ada di sini mereka guys, nah kan? Kedengaran suaranya. Wah, ditendang gua guys. Kita lihat ya apa yang bakal terjadi di sini. Gila. Ditembak kok enggak kena ya? Padahal aku ngeliatnya kena loh guys. Udahlah kita langsung Lord N aja ya. Oke guys ya. Jadi seperti ini bakal menjadi N untuk mereka guys ya. Kita langsung N aja lah ya. Itu dia ngomong apa pula aku kagak paham guys ya. Itu bahasa Filipin guys ya. Jadi ini koneksinya rank master itu ya mereka main seadanya lah. Beda sama maksudnya rank mythic itu mainnya pasti internetnya bener. No MVP, still get diamond bro. Dia bilang gak ada yang MVP, semuanya bronze. Semuanya coklat dia bilang guys ya. Kita bilang tenang aja, dapat diamond juga, santuy aja dapat diamond juga kok. No MVP, oh iya gak ada MVP. Berarti semuanya dapat 366 diamond guys. Aduh, skor paling tinggi deh. Highest score get epic skin, kita bilang epic skin. Nah, kita bilang can beat you when level 18. Apa pula level 18 katanya guys ya. Highest score kita bilang skor paling tinggi deh. Enggak, kalau misalkan mereka bronze semua, skor paling tingginya dapat skin epic gitu ya. Dapat 966 diamond gitu guys ya. Oke. Gila langsung meninggal guys. Serasat langsung meninggal lagi guys ya. Ini orang apa nih ya? Dia ngeliatin aku sini. Apa nih? Oke guys ya. Gak tahu kenapa aku senang banget guys ya. Aduh, itu udah AFK itu orang udah malas main itu guys ya si. Oh enggak, masih ada di sana dia. Masih ada di sana guys ya. Ini orang udah enggak butuh skin tapi sih. Good idol bro katanya. Subscribe my
my channel. Nah. Rabar. Ini Alucard apa pula? Apa pula Alucard? Aduh guys parah ini guys ya. Kita bikin lagi dah ini ya. Damage-nya kalian bisa lihat ya betapa sakitnya nih kalau punya dua item ini guys. Gila sakit banget ini guys ya. Kita end aja udah deh ya. Kasihan mereka guys ya. Ya mereka nge-lag aku tahu guys ya. Karena gini, pertama kenapa mereka nge-lag? Mereka rank master itu gimana ya? Aku dulu sebagai master pun enggak peduli gitu. Bener enggak? Setuju enggak kalian guys ya? Maksudnya enggak peduli nge-lag atau enggak ya dihajar. Maksudnya mereka main di negara pun, negara mereka pun tetap bisa nge-lag gitu loh guys. Itu apa nge-lag yang bisa langsung tendang kayak gitu dia guys? Apa coba nge-lag yang bisa tendang langsung kayak gitu? Kalau nge-lag tendangnya enggak mungkin bisa langsung gitu guys. Oke, guys ya. Jadi satu mitik lawan 5 master ya bisa menang dengan mudah ya. Walaupun mereka nggak nge-lag, aku yakin aku bisa menang juga guys ya. Aku yakin banget karena dari permainan mereka ya, dari segi permainan mereka tuh nggak ada yang bikin item roma sama sekali. Maksudnya dari bener-bener kayak gimana ya? Kayak kita kasih jempol mereka. Skor paling tingginya ganda loh. Aduh. Kita kasih yang ih, cuman mati paling dikit udah ada gitu ya. Udah ada itu, udah ada skin itu. Kalau berarti kalau enggak orang Indonesia, orang ini kita suruh gimana ya? Ah, kita invite dulu lah. Nah, ini kalian kalau misalnya enggak percaya ini profil mereka nih ya. Rank tertingginya Grandmaster, tapi beneran master dia sekarang ya. Terus ini siapa lagi nih? Nah Noi, kalau Noi ini master rank tertingginya guys ya. Kalau misalkan ini Chox master. Terus kalau misalkan ini Alisa Master. Habis itu Persija GM, cuman dia Master gitu ya. Oke guys ya. Ih offline loh. Send. ID number and server ID. I send you diamond, kita bilang. Mana nih guys ya, Soul Taker sama Persijanya mana nih? Gak ada yang itu guys. Ya sudahlah, berarti ini Soul Taker kagak mau ya. Send your ID number and server ID. Check in your profile. I will send now. Nah, kita bilang guys ya. ID sama nomor server. Berapa aku kirim? Nah. Soalnya gak bisa give skin juga ini guys ya. Ya, send me please your account ID. I will send diamond so you can buy skin. Dia gak paham ini. Jadi maksudnya aku minta nomor ID-nya ya, supaya aku bisa ngisiin diamond kayak biasa gitu guys ya. Kita bilang ya, dia nanya ID number itu yang mana gitu ya. ID server itu yang mana? The one with this. Like 2214 something like that. Nah, kita bilang ya. Sini, masuk dulu sini. You can find your ID number. Kita coba tanya ya. Kita coba tanya. Nah, ini Persija Kiki. Hah? Nomor ID sama nomor server berapa? Nomor ID sama nomor server. Ada di bawah foto profil. Pencet foto profil dulu, kita bilang. Ah. Oke, wait, I send. Nah, kita kirim diamond dulu ke yang ini guys ya. Dia udah kasih ID-nya nih guys ya. Oke, kita isi dulu guys ya. 647207165. Server ID-nya tadi berapa? Server ID-nya 10188. Ini kita bakal bayar dulu guys ya, sabar, kita bakal bayar dulu coy. Sabar nih, kita harus cepet nih ya, karena kita ditungguin sama ada orang-orang lain lagi. Oke, masuk guys ya. Masuk. Send 370 diamond. Nah, kita lihat yang lain nih ya. Ih, mana kok hilang dia guys langsung. Receive it.
Nah, kita tanya. Oke. Di spam gini loh, gila. Add server. The one with send me your server ID also please. The one with, kita maksudnya kasih tahu nih guys yang pakai kurung gini loh. Ah ini Persija. Udah cepet kirimnya semua, tak follow. Aduh. Kirimin aku nomor ID sama nomor servernya. Aku baru bisa kirim diamondnya. I got out, yeah, thank you so much. Add me please, ini udah di add ya. Cuman nanti kalau misalkan aku delete lagi ya mohon maaf gitu ya. First time I receive diamond. Wah, dia pertama kali terima diamond katanya guys ya. Langsung beli Starlight dia kayaknya ya. You're welcome bro. Stay at home and have, nggak tahu dia di mana ya. Have a nice day, kita bilang. Oke, okay. Dia bilang you're so nice. Dia bilang aku baik guys ya. Memang aku baik kok. Baik, rajin menabung, rendah hati dan apa ya, single. Wah, single bos. Bukan jomblo, kalian yang jomblo guys ya. Yang nonton ini kalian jomblo. Kalau aku single bos. Oke. Oke, okay. Okay, wait. Ya. Ini aku kirimin ya. Aku kirimin ya. Yang ini aku kirimin juga nih. Bar. Voucher. Kita isiin voucher dulu. Nomor ID-nya, sabar ya guys. Mobile Legends 209484494. Server ID-nya 3197. Oke, kita isiin lagi guys, sama nih ya. Oke, total tagihan kita bayar dulu. Oke, nah udah selesai bayarnya ya. Send, please check you have 370 diamond. Nah, kita bilang ke yang ini deh guys ya. You don't want diamond. Hahaha. I see you have good skin already. Jadi kita tanya nih, dia mau diamond enggak nih? Dia udah ada skin yang bagus, dia bilang guys ya. Yeah, you too, have a nice day. Wih, seneng banget aku ngeliat gini guys ya. Gak tau kenapa aku kayak seneng aja gitu ya. Seneng aku guys ya. Seneng. Kayak aku itu bisa berbagi itu bisa seneng banget gitu. Karena aku merasakan dulu itu aku pengen banget beli skin dan aku enggak punya duit, terus kayak aku di give orang skin itu sampai, ya aku pernah juga minta skin guys ya, cuman orang itu ngasih syarat gini, temenin dia sampai ranknya apa, jadi temenin mabar gitu guys, baru aku dikasih skin. Aku dapat skin itu seneng banget dulu guys ya, bener. Ya coba tanya nih ya, ini dia harusnya udah terima nih guys si ini Soul Taker. Have 370 diamond, 37 diamond. Ah ini udah masuk harusnya sih guys ini. Nah ini dia nggak balas aku lagi, ya udahlah, dia kayaknya udah banyak duit guys ya, udah punya skin nih, terus skin Bruno yang harga 10.000 ini guys ya. Iya bukan sih, ya iya ini guys ya, cuman thank you friendly Noi ya for accompany me ya, thank you udah bantu bikinin konten gitu ya, thank you for accompany me make video, thanks for accompany me making video. Nah, kita bilang gitu aja guys ya. Ini orang enggak dibales lagi guys ya. Ini Alicia juga dia enggak balas lagi. Ya, enggak dibales lagi guys. Ah, ini Persija Kiki udah balas nih. Kita isiin sekarang ya. 2274. Oke, kita langsung isiin ya. 370 diamond. Nanti bilang apa lagi sih? Yeah, you too have a nice day. Keep on helping others player, dia bilang. Oke. Okay. Ya kita harus membantu gitu guys ya, ke siapapun itu guys ya. Aku seneng aja bisa bantu orang gitu pokoknya.
Ya, semoga kita bisa berbagi terus ya sampai akhir hayat kehidupan kita. Wih, gila. Bentar, ini aku lagi mau bayar dulu nih guys ya. Kita pilih penuh pembayaran dulu. Oke, sekarang kita... Oke, sabar guys ya. Kalian tidak boleh lihat ini. Ini soalnya harus masukin kode gitu. Nah, kita bayar dulu ya. Oke, bayar berhasil. Cek. Ada 370 diamond. Nah, kita tanya ya. Ini orang udah dikasih langsung offline ya guys ya. Ini udah masuk, udah berhasil guys ya. Udah berhasil pembayarannya tadi. Kalau ini dia bilang terima kasih gitu ya. Kalau ini nomor ID sama nomor server berapa? Kita coba gini aja ya. If you want, send me your account number and server number. Nah, kita bilang gini aja ke dia deh ya. Ini gimana pula ini guys? Ini gimana pula ini orang guys? Masuk kak. Ya ini jadi master semua guys, kalian udah bisa lihat ya. No settingan, kita benar-benar bikin konten itu nggak suka ada setting-settingan gitu ya. Kita pokoknya jujur-jujur aja lah guys ya. Jujur-jujur aja. Tidak dijawab. Kayaknya dia lagi belanja skinnya mungkin. Nggak tahu deh lagi ngapain dia. Masuk kak bos. Coba kita invite ya, dia respon nggak nih di invite nih. Ini orang udah online lagi. Got the... Ini giliran belum masuk diamondnya di spam. Got the diamond, kita coba tanya ya. Ah, ini orang masuk ke sih. Udah, terima kasih. Oke. Sama-sama. Stay di rumah dulu ya. Subscribe. Just no limit. Katanya 900. Kan kalau MVP. Aduh. Ah. Kan kalau MVP guys ya, peraturannya sudah jelas. Ya sudahlah guys ya. Ya udah, intinya stay di rumah dulu guys ya, buat kalian yang ada di rumah, jaga kesehatan kalian, jaga kebersihan kalian dulu guys ya. Dan ya udahlah. Oke, dia bilang ya udah. Ya ini udah selesai. Oke, dia spam-spam aku terus. Ini thank you, nah, udah masuk juga guys ya. Dia bilang udah masuk juga nih ya. Aku senang banget ngeliatnya, nggak tahu kenapa. Walaupun aku nggak tahu orangnya ini siapa, aku belum bertemu sama mereka gitu. Aku nggak kenal sama mereka juga ya. Dan kalian bisa lihat ya, aku ngeliat kayak gini aja aku kayak udah senang banget gitu, jujur aja guys ya. Ya doain semoga aku bisa berbagi terus ke depannya. Dan buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe guys ya, karena ada giveaway juga, ada 2 iPhone 11 Pro dan juga satu laptop ROG ya. Kita nggak tahu siapa yang beruntung ya. Kalian kalau misalnya mau tahu pengumumannya siapa, lihat di story YouTube-ku, karena kita dalam perjalanan menuju 10 juta subscriber guys ya. Ya pokoknya aku pengen ngucapin juga thank you buat kalian semua yang udah ngedukung aku sampai sekarang. Ya, bisa sampai di titik ini, dikit lagi menyentuh 10 juta subscriber. Aku bersyukur banget sama Tuhan dan juga sama teman-teman semua ya dalam perjalanan kita ini. Semoga aku bisa berbagi lebih banyak lagi, dan kalau misalnya aku ada keliru apa diingetin tolong gitu ya. Ya udah, thank you pokoknya sekali lagi udah nonton videoku sampai akhir di sini, dan see you the next video. Don't forget to break the limit, guys. Bye-bye.